10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Number 1. Halo anak-anak, pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat ya? Hari ini kita akan membuat chicken tandoori. Bahan-bahan untuk menu chicken tandoori sebagai berikut. Ada sayap ayam, yogurt plain, lemon, kunyit bubuk, garam, gula pasir, cabai bubuk, bawang putih bubuk, jahe, dan bawang bombay. Sekarang cara membuatnya sangat mudah, yaitu campurkan semua bahan menjadi satu di blender. Yogurt plain, air lemon, campurkan semua bahan-bahan bubuk beserta bombay dan jahe. Haluskan semua bahan tadi dengan blender. Potong sayap ayam menjadi dua, tepat di sisi tulangnya, seperti ini. Siapkan ayam di stainless bowl. Lalu tusuk-tusuk menggunakan garpu. Fungsinya agar lebih meresap. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam stainless bowl. Lalu aduk merata. Dan biarkan bumbu meresap selama kurang lebih sekitar 2 jam. Setelah direndam dengan menggunakan bumbu, kemudian siapkan tray pemanggang dan pindahkan dengan hati-hati. Lalu berikan topping bumbunya agar lebih merasuk. Siapkan oven pada suhu 230 derajat, kurang lebih sekitar 30 menit. Inilah chicken tandoori. Mudah bukan membuatnya? Silakan mencoba.